Nah, ini ada yang nanya nih, gimana bikin rangkai kail? Nah, kalau masang LED-nya, aku taruh di sini aja, bosku. Jadi, aku pakai selotip, aku ikat di situ, nggak permanen sih, bisa dilepas lagi kalau mau. Tapi aku biasanya naruh di situ aja, karena kalau mancing malam lagi, tinggal tekan saja, dia dia nyala kan. Nah, lalu memasang apa rangkaiannya ya kita ya sebenarnya sih ya mudah ya, pakai ini saja nih, apa aku pakai mono 40 pound ini aku rangkai lah ya, rangkai biasa saja sih bos. Nah, ini saya biasanya putar 4 kali, 3 kali juga oke lah. Ini juga saya pemula nih bos, jadi biasa-biasa aja. Ini saya potong dikit lah ya biar rapi. Jadi ini saya kasih sekitar ya, kalau mau 1 depa bisa, saya segini aja sih biasanya. Nah, ini bawahnya biasanya saya pakai pemberat jepit. Pemberat jepit itu dia kecil aja pemberatnya, seperti ini contohnya ya. Jadi dia ada sedikit lubang situ, itu bisa masukkan ke sini, kita jepit pakai tang. Tinggal kita masang kailnya. Kailnya ya ukuran ini ya, ukuran yang ini. Tergantung mau berapa besar, jenis ikan apa yang dicari. Jadi kailnya menyesuaikan aja. Jadi ya samalah seperti merangkai yang tadi. Ini saya masukkan. Saya putar ke sini. Kasih dia sedikit lubang situ, ini sisanya. Sisanya tinggal masukkan saja ke situ, kasih sedikit jarak lah ya. Oke, saya ini masukkannya 3 kali, ini masuknya ke bawah, jadi saya masukkan 3 kali, saya ikat kencang. Ini udah kencang, saya tarik sedikit, lalu saya gunting. Jadi, nah ini pemberatnya kecil saja. Jadi tujuannya biar kalau air seperti di laut itu kan ombak kuat ya. Biasanya saya mancing di atas batu. Ini saya masukkan begini, tinggal saya tekan saja nih pakai tang. Beres, dia nggak akan kemana-mana. Jadi jangan terlalu ketat. Kalau terlalu ketat, kita nggak bisa merubah ukuran kedalamannya.